Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini anak-anak lagi baca buku, lagi dibaca nih sampai beres. Setelah beres mau dites apa yang dia baca, ingat apa enggak. Kalau dia ingat, otaknya bagus, juara ke-1, ntar mau dikasih hadiah sama Bapak Lurah Tari Kolot, yaitu Bapak Wawan. Juara kedua akan dikasih hadiah oleh Bapak LPM, yaitu Bapak Abdul Hakim. Yang juara ketiga akan dikasih hadiah oleh Bapak BPD, yaitu Sri Purwadi. Silakan, sekarang baca buku nih. Ini sekarang di Taman Baca Buku Kampung 212 RT2 RW1 Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup. Oke, saya akan nanya, Habim, nama kamu siapa? Habim. Lagi baca buku apa? Buah apa yang paling manis? Kamu kelas berapa? 3. Oke, gimana suasana di sini, asik apa enggak? Asik. Tahan bacanya. Kamu cita-cita jadi apa? TNI. TNI, oke, sip. Untuk membantu keamanan negara Indonesia, khususnya yaitu wilayah Tari Kolot. Oke, nama kamu siapa? Yasmin. Panjangnya? Iti Safia Yasmin. Oke, lagi baca buku apa? Nabi Hud. Nabi Hud. Kamu kelas berapa? 3. Kelas 3, oke. Cita-cita kamu pengin jadi apa? Pilot. Oh, pilot. Oke, berarti kamu pingin jadi supir pesawat untuk membawa jemaah haji ke Mekah. Kamu mau ya sekali, mudah-mudahan kamu jadi ibu hajah suatu saat ya. Oke, siap. Oke, rajin bacanya ya. Oke, nama kamu siapa? Faisal. Faisal, lagi baca buku apa? Roti dan bara api. Oh, roti dan bara api. Kamu kelas berapa sekolah? 2, mau ke kelas 3. Oke, kamu cita-cita jadi apa? Jadi ustaz. Oke, bagus. Hebat kamu, karena kamu masih dekat dengan habaib. Oke. Gimana suasana taman baca di Kampung 212? Senang. Senang. Oke, bagus. Oke, nama kamu siapa? Rafa. Rafa, panjangnya? Panjangnya? Rafa Putra Maulana. Kelas berapa kamu? 2. Kelas 2. Oke, lagi baca buku apa? Dia tidak pakai baju. Apa? Nabi Hud. Oh, Nabi Hud. Cita-cita jadi apa? Jadi ustaz. Oke. Gimana suasana di taman baca Kampung 212? Enak. Enak, oke. Okay. Enak. Ya, kamu siapa? Talita. Talita, kelas berapa? 3. Lagi baca buku apa? Harimau yang licik. Harimau yang licik, oke. Okay. Jangan jadi harimau yang licik ya.